There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syafira Family ya teman-teman. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Oke, di video kali ini lagi nyangin bayem. Kayaknya udah lama nggak nyayur bayem ya guys. Ini masya Allah, untung ada ya di Om Sayur. Jadi kita langsung eksekusi aja. Di sini ada nggak yang suka sama bayam? Tapi kali ini saya nggak mau dibening ya guys, tapi mau ditumis aja seperti biasa karena suami sukanya ditumis. Oke. Okay. Ini ada wortel. Wortel ya. Sampai bersih ya guys. Iya bara Fir. Sakit Fir malam. Ini biar nggak asin ya guys, kita cuci dulu biar nggak terlalu asin gitu. Sekarang mau bikin tempe. Ini saya mau motongin bawang dulu ya guys. Nggak iya. Iya, dulu, mandi dulu ini. Maaf ya guys, agak berisik ini ayah sama Safira itu. Biasa guys, Safira guys. Minta mie ayam bagi-bagi guys. Yuk. Ini buat si terinya nanti ya guys. Oke.
Syafira ya? Kakak Syafira. Bawang, ini ada cabai, ada serai, dan ada juga daun jeruk ya guys. Ini tangannya udah bersih ya guys. Jadi ini mau kasih garam secukupnya saja ya, karena teri Medan sudah asin. Ini ada, nah ini biasanya tambah sedap kalau dikasih teri ya. Apa ini namanya yang? Terasi dan juga penyedap rasa sedikit saja ya. Oke, ini teri medannya sudah kering ya. Kita matikan api aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan terinya ya guys. Ini teri sama minyaknya ya. Guyurkan minyaknya, guyurkan semuanya. Ini nanti jadi sambal yang rasanya sangat mantep ini guys. Nah, lalu kita aduk-aduk ya. Teri Medan sambal matah. Ini sungguh sangat nikmat ya guys. Nikmat banget, enak banget. Sedap. Tadi ini kan dicuci dulu ya, dari medannya, jadi nggak terlalu asin gitu, enak loh. Mantap. Ada rasa serainya, kencur. Daun bawang, maaf ya kalau ngomong salah-salah terus. Mantap banget. Oke, kita masukin ke bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih sedikit. Kita oseng-oseng. Masukkan bayam dan wortelnya ya. Kasih air secukupnya. Jangan lupa kasih garam juga secukupnya. Penyedap rasa secukupnya juga. Ini MSG, saya mau nyoba pakai MSG ya. Kita aduk-aduk. Udah matang ya guys. Dia sayang, Safirnya udah pulang kan? Oke sayang. Iya guys. Ini dulu aku. Oke teman-teman, mari kita sarapan dengan yang menu yang sederhana tapi nikmat ini guys. Biasa ya menunya selalu sederhana,
tapi bagi aku ini udah mantap. Safira juga udah makan ya, Dek? Ya, Safira udah makan. Dede sudah makan apa tadi? Lezatos. Ayam lezatos. Sekarang lagi mainan apa itu? Pasir. Kokin bikin apa? Kucing. Hah? Ayamnya kucing. Yaudah ya teman-teman, seperti biasa sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buku cinta. Amin. Oke. Kucing. Iya. Dan sebelum makan seperti biasa kita segerin dulu dan minuman. Seger banget guys. Menu ini mantep banget, sambal matah teri Medan. Sama bayam juga wortel dan di sini ada gorengan tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gua makan? Sambal matahnya enak banget. Mau kota lo. Nih giniin. Kucingnya. Bisanya kayak gitu doang. Itu enggak lebar, Dek. Bukan yang lebar soalnya. Enggak itu aja. Mepet gitu. Itu ya yang bisa ayah soalnya. Dek, tempat sampahnya benerin, Dek. Terima kasih. Itu katanya mau tenda-tendaan. Udah kayak gitu aja ya duduknya ya. Ngapain ya? Bahan deh berisik kamar si kucing.
aku mainan itu. Satu lagi. Lagi pada santuy ya kucingnya. Bawa hapu gitu enggak. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan subscribe menonton channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman semua lancar selalu, berkah barokah ya teman-teman, dan berikan kesehatan serta umur yang panjang, amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can